Sedap, geng. Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube aku, Hakam Official. Okay guys, so video kali ni aku akan makan daging kambing perap. Okay, daging kambing perap. Dan ni dia guys, kambing perap. Kau tengok guys, besar gila. Oh shit. Dan ni kentang. Okay, aku saya saja tambah nak buat kentang. So kalau korang nak beli, beli kat ni guys. Okay, ni dia. Dia punya nama. Okay, benda lah. Dia tulis kambing perap frozen. Okay, dia punya IG dia kambing perap frozen. Okay, Facebook dia pun sama, kambing perap frozen. Okay, so tanpa buang masa lagi, so jom tengok aku makan. So jom. Sebelum tu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna fi mazakana wa bismillah. Amin. So kita minum eh. Ni air apa? Farm Fresh. Okay, Farm Fresh. Bismillah. Sedap. So ni aku saja buat tambah. Okay, aku ambil apa, cili sos Thai. Kita rasa kentang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kentang ni aku beli dekat Tesco. Sedap tu kentang Tesco eh. Yang brand Tesco lah. Ni aku ambil segenggam aku je, sebab nanti tak habis. Aku ambil segenggam pasal goreng. Daging ni pasal goreng ni dia. Bukan kaleng-kaleng. So kita rasa daging dulu. Okay. So ni aku dapat ni. Ni bagi lemak kot. Bagi lemak. Kambing perap frozen. So jadi terasa. Apa sedap tu? Macam kau makan sate tu. Ha. Sate. Sedap sweet. Sebenarnya ada lagi dua, tapi aku simpan Xbox. Banyak tu. Lagi dua tu besar-besar tau. Aku takut tak habis nanti. Wih, aku tengok guys. Apa? Muka aku babe. Muka aku. Kau nampak kan? Paras muka aku. Eh, susu pula. Agak pisau. Tapi kalau makan macam ni pun sedap. Daging lembut gila. Masih juicy lagi. Kau nak tengok juicy dia mana kan? Ha ni lah juicy dia. Daging ni aku tak letak minyak langsung. Aku terus bakar. Dia yang keluar minyak sendiri. Oh, shit. Aku kalau makan apa, kentang, suka makan cili. Lagi sedap. Oh, ni. Lemak. Sedap siut. Aku tengok lembut gila. Kau tengok eh. Ha. Kau nampak eh. Ha. Nampak. Lembut.
Saya sedap gila. Macam dia punya ni urat. Urat-urat. Kat sini sebab tu keras sikit. Kau ingat daging ni semua lembut dia? Mesti keras punya. Mesti ada yang keras, ada yang lembut. Ha, ni lembut lah. Sedap gila. Ni ada punya lubang lah. Macam lubang som-som macam tu. Sedap lah. Saya daging lembut. Puas hati. Tapi kambing ni dia kata makan untuk 3-4 orang. Tapi aku makan solo mulai. Makan seorang je tak. Kau makan 3-4 orang dapat sos ketul je. Aku beli dagingnya sebelum raya. Sebelum raya. Masa puasa, aku ingat nak buat bulan puasa. Tapi nak teman mak aku pula makan lah. Macam mana? Aku buat lepas raya lah. Masa raya lah. Nanti mak aku makan sorang-sorang pula kat luar. Naik apa kat bawah. Sedap tu. Weh. Licin. Macam tulang je. Ni aku bagi. Anjing. Bagi anjing kat belakang. Cuy tu lempah lah sedap gila. Macam masing-masing mana manis macam tu. Nak explain susah. Kalau kau nak. Kau order sendiri. Tinggal kentang je lah. Okay, ni aku belanja sikit lah. ASMR. Okay. Sendawa pula. Licin. Licin gila. Ya guys, dia punya ni. Okay, packaging dia macam ni je. Nanti akan dapat. Kau korang beli. Dia ada satu lagi packaging. Untuk daging tu. Dan korang boleh order, okay. Facebook atau Instagram. Kau boleh bebel lah kat dia. Kau cakap dengan kau nak, aku nak apa. Satu paket. Satu paket daging. Nanti dia hantar. Aku rasa ada Johor je kot. Area belah. Tu aku tak tahu lah. So minum lah. Lemak tumpah pula. Dah habis guys. So itu saja guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Okay. Dan kalau korang nak buat. So aku buat video makan lagi. Korang komen kat bawah. Okay. Cakap nak makan apa. Nanti aku kan sambil review. Bye bye. Assalamualaikum.